tu. Okey ke? Mami cakap you tak nak makan, tak nak minum. Kenapa? Tak selera lah. Oh, sorry lah kalau pembantu rumah I masak tak kena dengan selera you. Tapi kalau you nak makan apa-apa, you bagilah tahu. Boleh dimasakkan. Ke you nak I yang masakkan? Eh, Sheila. You tak payah nak buat baik sangat dengan I. You tahu kan kita sekarang tengah berlakon. Sebab mami dengan daddy you tu je. I tahu. Tapi sementara I ni masih isteri you, ya bagilah peluang I untuk jalankan tugas I sebagai seorang isteri. Habis tu? I tetap akan kahwin dengan Hani. Hani tengah tunggu I tau. Nisa, I tak tahulah you ni. You ni mungkin dah buta dengan cinta you pada Hani tau. You kena sedar yang Hani dah kahwin dengan abang you, Nizam. And diorang bahagia. Can we just leave them alone? No. Sebab you... I tahu. Sebab I tak dapat kahwin dengan Hani, kan? Okey. Besok I sendiri yang pergi jumpa Abang Mizan and cakap yang suruh dia ceraikan Hani. You buat lawak. You berani ke jumpa Abang Mizan tu? I cabar you. You takkan berani punya. Dasar penipu. Syarif order banyak sangat beg dekat Ani.